Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Anggrek, balik maning maring channel Sinta Orci Cilacap. Pripen kabare sob? Moga-moga pada sehat, rezekine lancar, usahane sukses, anggreke syukur-syukur dan mekar kabeh. Maaf ya sob, bahasanya campuran. Kali ini saya akan merepoting anggrek Vanda Douglas yang sudah saya unboxing pada video sebelumnya. Kita siapkan dulu. Persegi panjang. Pot persegi panjang. Terus paralon listrik untuk pegangan. Media tanah, karena Vanda Douglas adalah anggrek tanah. Terus Vanda Douglas, terus murbaut, ring sama tali untuk mengikat. Vitamin B1 sama sabut kelapa. Oke, kita bikin pegangan anggreknya dulu sob. Sebenarnya gak harus pakai paralon, pakai bambu bisa, pakai kayu bisa, yang penting jangan pakai besi atau logam, nanti bisa melukai batang anggrek. Bersama-sama kita pasang-pasang dulu paralon ini. Kita rangkai dulu. Kebetulan sudah saya potong yang berdiri 4. Ini 50 cm. Terus yang memanjang sini sama 50 cm juga. Terus yang sini ini 6 cm, 16 cm. Disesuaikan saja sama lebar potnya. Saya lubangin supaya mempercepat proses biar durasinya nggak kepanjangan. Terus kita
Pak. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Oke, sudah sobat, selesai, tinggal kita masukkan medianya. Media tanah ini saya beli di toko tanaman, cukup murah, 12.000. Campur antara tanah bakar sama pupuk kandang, buka dulu mesinnya.
Pak. Langsung saja kita tanam sobat, berarti 10.55. Sini masukkan usah dalam-dalam, kita ikat dengan tali rafia boleh, yang lain boleh, yang penting jangan kawat karena bisa melukai batang anggrek sobat. Sobat, supaya tidak mudah goyang. Di sebelah sini 5, sebelah sana 5.
siram dulu sob supaya seger. Vitamin B1 supaya tidak stres. Oke, sudah sob. Setelah itu kita letakkan ini di tempat yang teduh selama minimal 1x24 jam. Setelah itu kita bisa letakkan panda duplasnya di tempat yang terbuka, karena panda duplas sifatnya full sun full rain atau bisa terkena sinar sinar matahari langsung tanpa naungan atau paranet. Cukup sekian dulu tutorial repotting dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya sob, ajak lalen like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sintaudi Cilacap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.